Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, hari-hari ini adalah hari-hari yang cukup berat bagi kita semua, bukan hanya saja umat Islam, bukan hanya saja bangsa Indonesia, tetapi hampir 200 negara dunia kita terkena musibah virus corona. Dan kita semua mengalami kesulitan dari sisi kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, bahkan hampir semua ruang lingkup keseharian kita menjadi lock, menjadi terkunci gitu loh. Apalagi ada PSBB, perbatasan sosial berskala besar, Masya Allah. Nah, dilihat dari sudut pandang Islam, ternyata kita walaupun ada musibah, kita tetap harus optimis. Kita tetap harus memberikan satu husnuzon kepada Allah. Kita harus berbaik sangka terhadap diri kita, dan kita harus tetap berbaik sangka terhadap masa depan. Karena apa? Karena harapan dan optimisme itu adalah satu modal yang sangat kuat untuk bisa kita bangkit. Oke, kita pasti susah, kita pasti berat, tetapi ternyata itu adalah sunnatullah yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 155 telah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan aku akan coba mereka kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, kekurangan tanaman, ada rasa ketakutan. Kemudian berikanlah kabar gembira kepada orang yang mengatakan, kami dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Itulah orang yang akan mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang yang mendapatkan hidayah. Jadi memang kata Allah, aku akan mencoba manusia. Ada kekurangan income, ada kekurangan pendapatan, terutama sekarang ini yang hari-hari berat ini, banyak di antara saudara kita yang mungkin kerjanya kontrak, setelah beres kontrak tidak diperpanjang lagi. Masya Allah, jadilah pengangguran. Ada yang suka berjualan di pasar, kemudian karena ada pembatasan kita tidak bisa keluar rumah. Ada yang bekerja buruh bangunan, Masya Allah, karena tidak boleh keluar, tidak boleh ada proses kerumunan. Kan jika ada satu proyek bangunan itu orang bisa 30 orang, bisa 40 orang dalam satu rumah yang lagi dibangun, kita tidak bisa ngumpul. Demikian juga supir, demikian juga tukang ojek, demikian juga tukang parkir, Masya Allah, semuanya banyak mengalami kesulitan. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu jikalau mencintai seseorang, dia akan coba. Jadi jikalau kita dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai kekurangan, itu artinya kita sedang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita sedang didekati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena memang orang yang lagi susah, orang yang lagi kepepet, orang yang lagi pusing, itu jikalau ke kiri susah, ke kanan susah, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita ini terjadi di Rusia ketika orang bingung, kemudian dia sudah hopeless, ternyata dia berdoa kepada Tuhan, walaupun mereka mungkin tidak mengenal Tuhan. Demikian juga ketika di awal-awal corona, di Italia ada satu pemandangan yang sangat-sangat luar biasa. Orang datang ke tanah lapang, kemudian bersama-sama berdoa, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya di tempat ibadah mereka. Berarti ada satu kerinduan memang kepada Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Kuat, Zat yang Maha Kokoh, yaitu kita mendekat kepadanya. Nah, terkait dengan virus corona ini, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul-Nya dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah, qalatil Aisyah, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un, fa ajaba
annahu kana azaban minallah yab'atsuhu liman yasha faja'alahu rahmatan lil mu'minin faman ja'ahu ta'un fayamkusu fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu ila ma kataballahu la kana lahu mislu ajri syahidin. Ini diriwayatkan oleh Aisyah dalam salah satu hadis Sahih Bukhari, saya sebutkan nomornya ya, 3474. Hadis Bukhari nomor 3474. Ini adalah satu kisah tanya jawab antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah. Aisyah bertanya kepada baginda Rasul, "Wahai baginda, bagaimana dengan taun itu? Bagaimana dengan wabah itu? Bagaimana dengan Ebola itu? Bagaimana dengan corona itu?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Itu azab. Itu azab dari Allah bagi yang dikehendakinya. Tetapi bisa jadi juga sebagai rahmat bagi kaum muslimin." Jadi ini ada dua sisi. Bisa menjadi azab bagi orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga bisa menjadi rahmah bagi orang yang mau mengambil hikmahnya, bagi orang yang mau mengambil pelajaran daripadanya, bagi orang yang mau mendekat kepada Allah melalui virus yang satu ini. Masya Allah. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah rahmat bagi kaum muslimin. Oke. Faman jahu ta'un, barang siapa datang ta'un kepadanya, oke. Falaysa min rajulin yaqau ta'un fayamkusu fi baitihi. Falaysa min rajulin yaqau ta'un fayamkusu fi baitihi. Tidaklah ada seorang pun yang kena atau datang musibah ta'un, musibah corona, kemudian fayamkusu fi baitihi sabiran muhtasiban. Saya ingin menggarisbawahi di sini, fayam kusufi baitihi. Barang siapa datang musibah corona, datang musibah ta'un, datang musibah Ebola, datang musibah SARS atau NH atau whatever, kemudian fayam kusufi baitihi dan dia diam di rumah, sabiran muhtasiban, dia diam di rumah dengan penuh sabar dan dengan penuh permohonan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengharap ampunannya. Di sini kata Rasul, kudu diem di rumah. Masya Allah, ternyata lockdown, demikian juga pembatasan sosial berskala besar itu sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sekarang aja nih, perlu izin dari Menteri Kesehatan atau izin dari gubernur atau instruksi presiden, ini sudah ada sejak 1500 tahun yang lalu. Subhanallah, Rasul kita itu Masya Allah sangat-sangat luar biasa. Dan ada satu riwayat lagi dari Amr ibn As. Kata Amr ibn As, jikalau datang ta'un, datang wabah, kalian harus berpencar. Artinya harus social distancing. Jangan bergerumun. Ini juga ada sejak zaman sahabat. Jadi harus berpisah. Karena jikalau kamu dekat, itu kamu bisa menular satu sama lainnya. Kalian harus berpisah-pisah. Dan ternyata yang namanya masjid ditutup, kemudian yang namanya tempat ibadah itu kosong karena musibah, itu juga sudah pernah terjadi pada zaman-zaman klasik terdahulu. Masya Allah, jadi Islam memberikan satu contoh dari sisi sejarah, satu contoh yang sangat lengkap dan luar biasa. Kita lanjutkan. Falaysa min rajulin yaqau ta'un fayamkusu fi baitihi sabiran muhtasiban. Tidak ada seorang yang datang musibah corona kemudian dia diam di rumah dan dia bersabar. Masya Allah, ternyata kita kudu sabar, apalagi saudara-saudara kita yang rumahnya tidak terlalu luas, anak banyak, muter aja di situ, ketemu lagi dengan dia, ketemu lagi dengan dia, ketemu lagi dengan dia, enggak bisa keluar. Oke, apalagi jikalau tinggalnya misalnya di rumah susun, muter aja enggak ada halaman kecuali turun ke bawah. Itu pasti sangat-sangat membosankan. Kata Rasul, sabiron, kudu sabar. Muhtasiban, mengharap karunia Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya'lamu annahu la yusibuhu ila ma kataballahu lahu.
dan dia harus yakin tidak ada yang bisa menimpanya kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kita selaku manusia, kita harus berikhtiar. Bagaimana ketika bersin, Masya Allah, Allah sudah mengajarkan kepada kita kalau bersin harus tutup mulut. Kemudian kita ucapkan Alhamdulillah. Kemudian kita tidak boleh berbicara dengan suara yang keras sampai keluar percikan dari mulut kita. Itu sudah diajarkan Rasul. Kemudian kita jika bangun tidur, kita disuruh cuci tangan. Dan bahkan kita disuruh sering-sering wudhu. Masya Allah, jikalau kita sering wudhu dan sering cuci tangan, maka insya Allah virus yang nempel di tangan itu akan pergi. Kenapa virus yang nempel di kepala dan di kaki juga harus dicuci? Ini ada yang dilakukan oleh Islam dan luput dari WHO. Ternyata pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, virus corona itu jikalau dia keluar dari yang sudah penyakitan, kemudian keluar melalui air liurnya atau percikan bersinnya, itu akan jatuh di tanah loh. Jangan lupa tuh. Jadi dia bukan hanya nempel di kursi, nempel di buku, nempel di kunci, nempel di uang, tapi jikalau dia sudah dibersinkan itu keluar, dia akan nempel di tanah. Dan jikalau kaki kita menginjeknya, itu kita kena juga. Nah, kata Rasul, berwudu, sering-sering wudu, maka ketika kita cuci kaki kita, itu akan pergi. Gimana dengan kepala? Nah, jikalau bersinnya itu keluar, kemudian yang membersinkannya itu adalah orang yang tinggi, sementara di sampingnya ada anak kecil, itu pasti kena kepalanya. Masya Allah, maka kita dengan membasuh rambut, itu juga akan pergi juga. Dan kita disunahkan untuk istinsyak ke hidung dan tamadbat di mulut. Ini juga akan mengeluarkan di dalam mulut dan akan mengeluarkan dalam hidung. Demikian juga kalau ada di telinga, itu juga akan keluar juga. Masya Allah, ini jadi satu paket lengkap dari syariah Islam. Ya'lamu annahu la yusibuhu ila ma kataballahu lahu kana lahu mislu ajri sahidin. Barang siapa bersabar dan mengharap ridho Allah dan yakin tidak ada yang menimpanya kecuali cobaan dari Allah, maka dia termasuk orang yang mati syahid. Jadi jikalau kita kena virus ini dan meninggal, kita juga akan dicatat sebagai syahidu dunia. Nah, bagaimana dengan orang yang selamat? Oke, tidak kena penyakit dan Alhamdulillah aman-aman saja. Ibnu Hajar al-Asqalani, penulis Fathul Bari, salah satu pensyarah Sahih Bukhari yang paling terkenal, mengatakan orang yang selamat pun jikalau dia sabar dan jikalau dia mengharap ridho Allah, maka dia akan tetap mendapatkan pahala setimpal mati syahid. Masya Allah, ini adalah satu yang sangat luar biasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okelah, Pak, itu adalah dari Rasul, tapi sekarang saya sudah kehilangan pekerjaan. Saya sudah kehilangan bisnis. Ada proyek tidak jalan. Saya biasanya tukang parkir dapat uang. Ini saya sudah habis terkuras. Saya sudah tidak ada apapun. Masya Allah. Ingatlah, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu pertanyaan yang saya ingin sampaikan. Kamu dahulu ke dunia datang pakai modal apa? Coba jika kalau kita lagi mumet ini dengan masalah musibah ini, munculkan pertanyaan ini. Kamu dahulu ke dunia datang modalnya apa? Pasti semua dari kita akan menjawab, saya hadir ke dunia tidak bawa modal apa-apa. Dan memang saya, Anda, istri Anda, suami Anda, semua tetangga Anda datang ke dunia zero. Dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'alakum tashkurun." Ingatlah, ketika kamu hadir ke dunia ini, kamu enggak bawa apapun. Bahkan kata Allah, kamu tidak tahu apapun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata tidak tahu apapun itu lebih dahsyat daripada tidak memiliki apapun. Karena apa? Saat kita lahir, jangankan punya handphone, tahu handphone pun tidak. Saat kita lahir, jangankan kita punya laptop, tahu apa itu laptop pun kita tidak tahu. Saat kita lahir, jangankan kita pakai peci, tahu apa peci pun itu tidak tahu.
Saat kita lahir, kita tidak tahu siapa nama ayah kita, tidak tahu siapa nama ibu kita, tidak tahu siapa nama perawat kita, tidak tahu di rumah sakit mana kita lahir, dan berbulan-bulan kita tidak tahu berapa berat badan kita. Masya Allah, kata Allah, وَجَلَلَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرُ وَالْأَفْئِدَهْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ. Kemudian aku beri kamu mata, berikan kamu telinga, berikan kamu pikiran, sehingga kamu bisa belajar, bisa sekolah, kemudian kamu dapat income, punya tabungan, punya deposito. Nah, kata Allah, sekarang depositonya aku kuras, sekarang tabungannya aku kuras, karena kamu pun dahulu datang tidak bawa apa-apa. Masya Allah. Jadi jikalau kita komplain, kita ada yang berkurang, kata Allah, kamu pun dahulu datang ke dunia ini modalnya nol. Aku yang memberikan tulang, memberikan darah, memberikan daging, kamu bernapas dari aku, kamu pakiran matahariku, kamu gak bayar apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita mumet, ingat bahwa aset itu ada dua jenis. Aset itu ada dua jenis. Yang pertama adalah aset yang terlihat, aset yang bisa dipegang. Contohnya apa? Contohnya seperti uang kita, tabungan kita, deposito kita, itu bisa dipegang. Contohnya apa lagi? Handphone kita, ini aset kita. Laptop kita, vas bunga kita, lemari kita, rumah kita, itulah aset yang bisa dipegang. Namanya tangible asset. Nah, tetapi ada satu rezeki, satu aset yang kedua yang enggak kelihatan. Apa itu? Kesehatan kita. Kesehatan apa bisa dilihat? Enggak. Iman kita, enggak bisa dilihat. Cinta istri kita kepada kita, enggak bisa dilihat. Kesetiaan suami kepada kita, enggak bisa dilihat. Kemudian nama baik kita, enggak bisa dilihat. Dan itu semua ada harganya, dan harganya tidak terkira. Coba saya sekarang tanya kepada Bapak Ibu, mau hilang deposito atau hilang kesehatan, masuk rumah sakit persahabatan dan dipasang ventilator, mau pilih mana? Mau hilang kesehatan, kemudian nyatakan positif COVID, atau hilang rumah? Jawabannya insya Allah silakan rumah hilang, silakan deposito hilang, silakan apapun yang saya miliki ini, asal jangan datang itu COVID-19 ke saya. Karena jika lo sudah datang COVID-19 ke saya, itu 50-50. Ima keluar selamat, jika lo daya tubuh saya kuat, ima wassalam. Jika lo wassalam masuk ke kuburan, orang pun sudah takut nguburin kita, bahkan seringkali ditolak. Kita against orang yang menolak yang kena musibah COVID-19 ini. Berarti kesehatan itu adalah sesuatu yang mahal. Berarti kasih sayang itu adalah sesuatu yang mahal. Cuman kita tidak menganggapnya sebagai aset. Nah, sekarang dengan datangnya musibah ini kita diingatkan, ternyata aset itu ada dua loh. Ada yang namanya tangible, kelihatan. Ada yang namanya intangible, tidak tampak. Seperti nama baik kita. Masya Allah, jika seorang itu masih memiliki nama baik, walaupun dia jatuh miskin, walaupun usahanya rugi, karena dia punya nama baik, dipercaya orang, dia datang ke temannya, orang akan ngasih pinjaman. Dia datang ke pasar Tanah Abang, orang akan kasih barang. Dia datang ke pabrikan karena sudah lama bersilaturahim, cuman dia sekarang lagi rugi aja ditipu orang, dia datang, insya Allah akan dikasih lagi. Ini adalah aset. Sama dengan duit kan? Ketika orang dikasih barang, dikasih tempo bayar 2 minggu, dikasih tempo bayar 3 bulan, itu kan sama dengan dikasih duit. Nah, itulah sesungguhnya sesuatu yang kita tidak anggap itu sebagai satu aset. Nah, untuk ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu hadis yang sangat luar biasa. Nikmatani yaghfiluhuma katsir minan nas, as-siha wal farag. Ada dua nikmat di mana manusia itu suka lupa dengan dua nikmat ini, yaitu yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat ketenangan, nikmat kenyamanan. Jadi kalau sehat itu nanti sudah pergi, kita tidak merasa apa-apa nih dengan hidung kita. Kalau sudah datang musibah penyakit hidung, itu baru terasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya punya pengalaman dahulu di Melbourne ketika kuliah S3 di University of Melbourne. Saya ada operasi di hidung. Masya Allah, kata dokter, selama operasi kamu tidak boleh pakai hidung kamu. Kata saya, wow, bagaimana mungkin saya nggak bisa pakai hidung saya? Katanya hidung kamu akan saya sumbat supaya obatnya bisa meresap dan supaya cepat sembuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bernafas 3 hari 3 malam pakai mulut.
ternyata bernafas pakai mulut itu kalau 2 menit, 3 menit oke lah. Tapi jika lo bernafas 3 hari, 3 malam pakai mulut, itu gak bisa tidur. Kenapa kita tidur? Dengan membuka mulut kering. 10 menit kita minum. 10 menit lagi, kering lagi, minum lagi. Akhirnya gak bisa tidur. 3 hari, 3 malam saya Masya Allah merasakan betapa dahsyatnya bisa bernafas dari mulut, dari hidung. Nah, kita harus tetap optimis dalam keadaan ini. Karena apa? Karena kita masih punya kesehatan dan ini adalah satu aset. Kemudian kita harus tetap optimis karena apa? Kita bisa mengambil satu kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala yang namanya Al-Asmaul Husna. Dengan Asmaul Husna ini, pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memang miskin, tapi Allah adalah Al-Ghani. Kita memang lemah, tapi Allah adalah Al-Qawi. Kita memang tidak punya apa-apa, tetapi Allah adalah Al-Wahhabur Razzaq. Dia yang memberi rezeki, dia yang memberikan anugerah. Jadi kita ambil kekuatan Allah itu, masukkan ke dalam hati kita, kita zikirkan Asmaul Husna, kita resapi maknanya, dan kita projekkan ke depan. Ya Fattah, wahai Tuhan yang maha membuka, bukakanlah jalan rezeki saya. Ya Wasi' wahai yang maha luas, luaskanlah karunia saya. Ya Basit yang maha membentangkan, bentangkanlah opportunity itu. Nah insya Allah dengan adanya optimisme ini, bahwa Allah masih membuka kesempatan kepada kita, masih membuka opportunity kepada kita, akan muncul. Rumusnya cuma dua saja, kita diberi kesehatan dan dikasih umur itu. Sementara orang lain tidak dikasih kesehatan dan sementara ada orang yang sudah selesai umurnya. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita diberi kesempatan, mari kita bangkitkan optimisme kita untuk menyambut masa setelah corona ini. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.